Okay guys, so hari ni hari ke apa? Hari ketiga, hari ketiga kita dekat Adnan. Hari ni kita start lambat sikit sebab aku duk try upload video yang sebelum ni, yang kedua tu asyik fail je, tu yang lambat kita start hari ni. Okay, so anyhow, hari ni kita akan pergi satu tempat yang dia ada jual barang-barang yang dibuat daripada kulit pari. Let's go. So hari ni tahu tak nak pergi mana? Nama dia Nora Plaza. Okay, dia lebih kurang 1 km. So aku tak jadi, aku cancel aku punya grab bike, jalan kaki je lah. 1 km lag lah, bakal lemak. Tengok kalau pagi-pagi ni, ni bukan pagi, tengah hari je. Kalau tengah hari ke apa kan, relax je, tenang je. Ha, tapi kalau kata apa nama, malam, macam yang korang tengok sebelum ni. So kalau kata pagi ke tengah hari ke, tak busy mana pun, lepak-lepak je, jalan relax je. Tapi kalau petang ke malam, memang gila-gila, penuh lah. Panas. Jalan kat tengah-tengah tu panas. So kita jalan kat tepi je. Wangi siut bau. Kau tak boleh tegur. Ui, tengok ni ada patung apa ni. Indra Hotel. Tengok patung dia, tengok patung dia. Ni apa ni? Underground Empire. Ui, kanabis. Macam ni, macam kedai vape ke apa? Kedai vape. Dekat Malaysia kedai vape, dekat sini kedai weed. Okay. 7E punya vending machine pun ada kan? Wait. Di jalan ke? Kan kena langgar pula ke? Eh, ada Kelantan restoran. Nasyat, lari sikit, lari sikit. Ada orang nak lalu. Ada orang nak lalu. Okay. Hey, Kelantan restoran. Nasyat kan? Ya, betul lah kata. Pagi-pagi tengah hari chill je. Dan petang malam gila ramai orang. Memang bakal lemak weh. Memang bakal lemak, tapi aku rasa kan kalau balik kan aku tak jadi lah. Tak jadi jalan kaki, kena naik motor kan. Ya, style lah bangunan tu. Okay, boleh lintas ke? Boleh, boleh, boleh. Ada macam bau vape. Bau apa sebenarnya? Alamak. Tak, dia, ni ada Honda. Itu Honda tau. Honda Scoopy nama dia. Honda Scoopy. Boleh lintas ni. Ni apa ni? Nampak? Ni sekolah. Kita lintas. Bismillahirrahmanirrahim. Habis ramai orang. Ni tempat lintas jalan tu. Kat atas putih ni. Aku rasa aku patut order. Aku rasa aku patut order grab bike dulu tadi. Patut aku naik motor lah. Nyesal pun tak ada guna. Kita teruskan perjalanan. Teruskan kehidupan. Ada lebih kurang 800 meter lagi. Okay lah, not bad lah. Dia yang malu dia bila kau nak melintas tu, so, jalan-jalan ialah jalan raya kan. Kereta dia lalang, kau menyebuk pula jalan kaki. Eh, teruskan sikit lagi. Ni apa ni? Aku pun tak tahu eh, tak tahu baca. Straightkan lagi. Teruskan perjalanan. Tengok jalan di tepi-tepi. Sebab ada pokok sini, tak adalah panas sangat. Swift. Kereta aku kat Malaysia. Ni apa? Oh tu, church. Okay, aku jalan daripada tu sana. Nampak bangunan yang tu? Bangunan tinggi-tinggi belah sana tu kan? Ha, situ lah. Bapak jauh aku jalan je. Boleh kan? Dekat atas
jalan-jalan yang tepi ni, sidewalk ni, tak banyak pula tak burung lah. Tak ada burung lah atas. Wah, bukan sini lah, memang tak ada. Pekang lah. Rasanya ada je. Tengok eh, tak berhati kan. Ada je pokok. Tapi sidewalk macam mana dia buat? Aku pasal aku tengok asal kedai banyak tutup ni kan, rupanya hari ni hari Ahad memang banyak kedai tutup. Aduh, okay guys, sikit lagi nak sampai, sikit lagi. Ni jalan besar man, aku nak lintas tapi risau kan. Kalau tak ada laluan berjalan kaki ni, kan dia orang main langgar je aku kan. Tengok lah, nyesal pula berjalan. Aku berjaya guys, aku berjaya. Berjaya apa? Berjaya lintas. Tadi ada Proton X 50 bagi jalan kat aku. Alright, sikit lagi nak sampai. Tengok, aku jalan kaki, aku dapat lalu kawasan belakang rumah orang. Aku ikut Google Map ni. Tengok, tenang ni kat sini. Ni besar-besar ni benda aku tak tahu. Okay, sampai dah. Kita sampai Nora Plaza. Sinilah tempat aku cakap tadi. Masuk-masuk Nora Plaza ni, bau kulit, bau leather, penuh dengan barang-barang leather. Tapi aku tengah cari satu benda yang dibuat daripada ikan pari. Di manakah dia? Pusing-pusing dulu ni. Pusing-pusing kat mana siut, mana mana tempat yang ikan pari tu, mana tempat ikan pari tu. Penuh lah sini. Ya, nama pun plaza kan. Tempat ni tipikal macam turis punya tempat lah kan. Macam ni semua kan. Ha, itu turis juga kan. Ini baju. Tadi belah sana ada kulit-kulit tu, kulit buaya ada. Tapi siapa nak beli weh? Kembar. Beg kulit. Beg tak jenama tu tak ada lah. Nah, kepala buaya. Beg tu. Ni kulit buaya betul tak? Tak boleh pegang lama-lama kan, dia gigit. Ni semua apa? Alat membunuh buaya kot. Masalah. Itu. Oh, aku semangat. Ada bodoh kat sini. Ini boleh usik tak? Boleh usik tak? Tak berani aku usik kan, dia menggelupur. Ni ambil kau. Kau geram sangat kan. Nak jadi buaya sangat. Ha, ambil. Kulit dah ada. Kau tinggal sarung. Gila. Kepala otak ada benda ni hidup ke apa sial. Okay. Ni dekat kan. Ni semua kulit buaya. Kulit buaya gila. Ini. Dia gerak, Dia hidup. Lagi. Bapak besar. Ni siapa ni? Nama dia? Ha? Lontong. Ha? Apa nama yang dekat? Bapak besar bodoh. Dah, aku datang sini cari kulit pari. Bukan cari kulit buaya. Tu apa? Smart tu buaya tu. Buaya ke tu? Waktu dia hidup tu si smart lah. Warna macam tu. Ni aku nak tanya dia ni kan, takut dia tak tahu bahasa Melayu pula. Topi buaya siut. Gila. Ni semua kulit buaya. Biawak. Kulit buaya. Gila, Mat.
Tapi aku tak puas hati satu lagi. Mana tempat pari ke? Nah, punyalah aku cari. Rupanya duduk kat sini. Pintu masuk tu. Pintu masuk tu terus dia. Nah, aku pergi pusing sampai ke sana. Jauh. Rupanya depan ni. Ni ha. Semua kulit ikan pari. Itu gambar rimau. Tapi claim ikan pari. Aku pun tak tahu mana satu. Confuse tu. Ikan pari tu confuse. Dia pari ke dia rimau. Ini semua pari. Si pari. Pari. Itu apa? Oh, fixed price mat. Untuk stingray, nampak? Ya, aku perasan satu lah. Kalau pari punya kulit dia macam ni. Oh, ada macam biji-biji macam tak mandi. Okay guys, ini aku ambil tiga contoh kan. Korang tengok eh. Ha, nampak tau. Kulit ikan pari. Ini ikan pari eh. Ha, ini ikan pari. Sebelah tu dia tengah cerita pasal kulit gajah dengan kulit lembu. Yang ni punya ikan pari. Okay. Tapi yang tengok eh, dia punya tekstur kan, kulit yang apa ikan pari ni, yang bulat-bulat macam ni lah, pari je tu. Bulat-bulat naik butuk-butuk macam tak butuk-butuk macam tak mandi ni lah, kulit pari je tu. Ataupun boleh tengok kat badan kita sendiri boleh kan. Ni kita duduk sekejap sebab letih dah. Okay. Sekarang kita start jalan balik. Okay. Hi guys. So tadi kita dah pergi Nora Plaza. Next place kita akan pergi Makro. Kita tengok apa benda dekat Makro. Eh. Jom. Tunggu, aku tengah tunggu motor aku grab bike. Ah, tu sampai dah. Sini Mat, sini Mat. Mat, bang tengok sini bang. Ya, sini. Motor kita dah pergi eh. Okay, so kita sampai di ni ha, Makro. Ni ada dalam Makro. Penuh lah, gudang lah. Gudang-gudang. Aku nak beli apa, aku dah lah sorang-sorang nak bawa apa. Naik motor kan. Ini orang nak buat bisnes boleh lah. Tak apa, dah halang-halang sampai kan. Dah halang-halang sampai, kita check out je lah. Masa aku, kita tengok je lah tempat ni kan. Penuh kan, aku nak lalu ke mana. Malam ni aku nak pergi beli dekat apa, Asian Night Market tu. Beli kasut tu. Ini kalau ada orang lain order boleh lah. Tapi ni dekat Makro ni, ni basically barang rumah. Kalau kau duduk sini kau buat bisnes, ya, sesuai lah. Dekat sini basically gudang lah benda ni. Gudang. Harga pun harga wholesale lah. Duduk minum air sekejap. Minum air sebentar. Okay. Dah halang-halang sampai sini. Dan aku check out Makro ni. Ingatkan ada apa. Rupanya macam tempat gudang je. So Makro ni depan je dengan apa nama tempat tu? Central Festival. Dalam 1 km je kan. So, tak tahu lah. Maybe aku jalan kaki pergi sana. Okay, kita tengok lah macam mana. Hey, Central Festival dekat situ. Tapi aku tak tahu boleh jalan straight tak. Sebab tadi nak masuk kawasan ni pun actually kena pass, kena pass through dia punya gate lah. Kalau boleh jalan, tak apa lah. Tadi ada orang duk bagi-bagi pas. Tahu lah, hopefully lepas. Oi, jalan kaki. Jalan kaki ke Central Festival. Let's go. Actually boleh conclude macam ni lah. Kalau korang first time datang,
Hanyai, korang datang dengan family, boleh lah korang nak pergi jalan mana, ikut korang nak pergi jalan mana-mana kan, pergi tempat-tempat yang tourist attraction lah kan. Tapi kalau korang datang macam aku, business punya trip, cakap actually aku cari supplier untuk kain ataupun orang yang boleh buat kain ataupun baju. Aku nak compare harga sini dengan harga Malaysia. So, itu satu. So, yang kedua, dah sambil-sambil alang-alang aku sampai sini, aku buat personal shopping enggak lah. Siapa-siapa nak order barang daripada aku, boleh lah. So, kalau mindset ni macam tu, kan, kau obviously tak ada nak berjalan tempat yang peranginan sangat kan. Kau jalan tempat yang boleh bagi something in return lah pada kau. Maksud aku in terms of, macam aku target Central Festival. Bukan target lah, Central Festival ni bagus ni sebab dia ada brand, ada kedai yang brand tu susah nak dapat kat Malaysia ataupun yang brand yang tak ada dekat Malaysia. So aku boleh bawa balik Malaysia lah, macam tu. Okay. Weh, aku ternampak something lah. Tu. Tahu tak rasa-rasa apa? The King. Prodo Amor EV sampai ke sini ada. Ada orang jalan kaki macam aku. Wah, aku ingat aku seorang jalan gila. Rupanya ada juga orang gila macam aku. Jalan kaki mesti daripada Central Festival. Ni aku cakap ni, kena lalu sini. Harap-harap dia bagi aku lepas lah. Apa dia nak tangkap aku kat sini pak? Apa nak simpan aku kat sini? Tapi ni kan kawasan luas je ni. Okay, ni ada pagar lah kan, sampai ujung sana. Pintu masuk, pintu keluar? Ke pintu keluar tempat lain tu? Aku tak tahu. Rupanya pintu keluar tempat lain tu. Layan kan je. Mungkin pintu keluar belah sana tu. Tahu lantaran ni pun dah sampai sini. Luar saja. Boleh. Dia bagi je lepas, dia bagi jalan ni. Alright, aku sampai sikit lagi. So, aku naik yang jejantas. Tu jejantas tu sana tu. Okay. Lepas tu kita lintas ke sebelah sana. Tinggi siup mendaki. Mendaki. Mesti mendaki. Sekarang daripada atas ni kita lintas. Pikachu besar. Central Festival Bapa Jam. Dari luar duk panas-panas sini. Saya baik dapat masuk dalam ni. Relax sikit, sejuk sikit. Okay, macam semalam aku geram kat kedai semalam yang apa, Yves Rocher tu apa nama lah. Nak pergi tengok situ. Okay. Ini macam video semalam je eh. Yes. Apa nama tempat ni? Central Festival. Alright. Ya, tingkat bawah sekali. Bosan aku tengok boots tu. Semua nak beli kat boots ni. Nak tengok tempat lain lah. Tak boleh lah guys. Aku dah memang suka dengan ni, kedai ni. Boots tu aku tak boleh lah. Nak kata lah aku jatuh hati dengan brand Best Roshow tu. Beli satu lagi. Kalau nak order boleh join Telegram. So sekarang kita balik bilik dah.
setup-setup update-update dalam Telegram FB. Okay, hari ni tak jalan mana lah. Alright, okay, bye. Tadi plan nak balik tapi ternampak pula Uniqlo. Singgah sekejap lah. Peace. Alright guys, so untuk hari ketiga aku rasa tak berjalan mana dah. Okay, so kita concludekan yang hari ketiga punya vlog pendek saja. Alright, terehat pula, kaki dah sakit. Alright, thank you for watching guys. Bye bye and see you again next video.